Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra Seven Channel guys, dan kali ini ya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys pastinya ya. Dan video yang aku reaksi hari ini itu adalah lagi-lagi videonya Reza guys. Aku memang nggak pernah berhenti, nggak pernah ini ya, nggak pernah selesai-selesainya ya tentang rasa ingin tahu aku tentang Reza ini guys ya. Di setiap harinya aku ingin melihat bagaimana perkembangan dari penyanyi yang satu ini guys ya. Oke lah, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan langsung mereaksi dari channel Daeng Rate Official ya. Kalian silahkan support channel ini guys ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini guys ya, sebagai wujud dukungan kita terhadap channelnya Daeng Rate Official ya guys ya. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi ya. Dan video ini ya, judulnya itu adalah Reza Proses Rekaman with Samain Rek Channel ya. Reza 1310 Official dan Napa Uga ini artinya video saat Reza rekaman ya guys ya. Oke, langsung aja kita mereaksi dalam hitungan 3, 2, 1, play. 2, 1. Cek sound system ya guys ya. Tuh ada bang apa udah ya, lagi cek sound. Oh, ini ada dengarkan suara sultan ya guys. Wow, itu terlihat bengkel abang Napa Uga ya guys ya. Ada kunci-kunci di situ guys ya, ada kunci-kunci roda, kunci T dan juga kunci ring pas. Wow, ini memang betul-betul penuh kesederhanaan ya, bagaimana proses rekaman ini hanya di bengkel abang Napa Uga. Dan aku sangat ingin tahu kelanjutannya karena aku sangat ingin mengetahui hasilnya guys ya. Kita play. Wow, itu aku lihat ada kayak tripod dan handphone gitu guys ya. Itu artinya proses rekamannya dari Reza ini guys. Coba kita lihat ya, hanya di tempat yang sederhana dan prosesnya juga sederhana banget ya guys ya. Tapi aku ingin tahu kelanjutannya guys. Percobaan pertama, oke, percobaan pertama dimulai guys. Oh gagal ya, percobaan kedua guys. Gagal juga percobaan kedua ini guys. Wow guys, demikian tadi aku baru saja mereaksi ya videonya Reza proses rekaman with Samain Red Channel ya guys ya. Dan hashtag Reza 1310 Official dan hashtag Napa Uga. Wow,
Aku mengapa mereaksi video ini guys, karena aku sangat penasaran banget bagaimana aktivitas Reza di setiap harinya, bagaimana kemajuan dari penyanyi ini di setiap harinya guys ya. Dan aku sangat berharap sekali guys kalau Reza ini bisa go internasional malahan ya guys ya. Dan itu memang betul-betul menjadi harapan besar bagi aku guys, karena kita layak untuk mendukung bagaimana kualitas suaranya itu guys, dan kita wajib untuk mensupportnya itu guys ya. Bagaimana ia juga adalah salah satu kebanggaan bagi kita semua ya guys. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini guys ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.